Hai guys, jadi sekarang aku lagi mau jawab-jawabin pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan pertama adalah, aku orangnya emang gak pernah dan gak akan juga pernah mau yang kayak star syndrome gitu sih ya, dan orang-orang juga gak pernah kayak ngelihat aku seperti itu gitu loh ya, itu sih paling. Perubahannya ya jadi banyak dikenal orang, terus udah gitu mencari apa namanya, apa sih aku, aduh kayak a few moments later mencari uangnya, alhamdulillah jadi lumayan bisa mudah gitu. Terus udah gitu ya sekarang sih udah lumayan juga ya, jadi banyak apa, jadi nggak banyak penghasilan, maksudnya jadi lumayan lah penghasilannya gitu, jadi punya penghasilan sendiri. Rencana karir aku semoga 5 tahun ke depan rencananya tuh aku bisa cita-cita yang aku wujudkan bisa tercapai semua, bisa membahagiakan orang tua dan keluarga. Ya itu sih. Amin. Oke guys, jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian dan yang sudah aku jawab. Kalau kalian mau tahu keseruan selanjutnya, kalian bisa stay tune terus di sini. Bye.